Rakyat Negeri Sarawak mohon salam sejahtera, salam sejahtera Malaysia, Syed Mohamad, Asim Jamu, selaku Luar Ketua Menteri, Muhammad Tuan Ketua Laut, Muhammad Ketua Pertahanan, Dari Muhammad, Tuan dan Tuan yang selamat sekian. Saya tidak ada dapat asal untuk buka, tapi selepas dijamu yang makanan yang enak, saya terpaksa bayar untuk ucapan. Saya ucap terima kasih kepada ketua untuk sama-sama di sini dengan rakyat Sarawak untuk berkaitan dengan petang. Saya rasa itu mereka seronok dan dalam suasana yang santai di sini kita dapat duduk bersama-sama menikmati pemandangan yang begitu indah tetapi sungai Sarawak yang perkasa ini, dan saya rasa tuan-tuan kita dapat hari-hari di sini dalam satu lawatan ringkas tetapi penting, yaitu jumpa dengan pimpinan Malaysia Nasional, berbincang dengan mereka dan dapat mengetahui apa yang sudah dilakukan untuk kita menghadapi pilihan raya di peringkat negeri Sarawak yang akan bermula pada 6 hari bulan ini, pemenangan calon 16 hari bulan hari penentu program ini. Saya cuma nak nyatakan sini, kita harus rasa bersyukur karena negara kita dan khususnya negeri Sarawak adalah negara dan negeri yang begitu aman, begitu stabil, begitu maju. Dan bila sampai waktu kita nak tentukan masa depan negeri Sarawak untuk memilih kerajaan kita di masa yang terdekat ini, tentulah pertimbangan-pertimbangan yang utama yang kita mengambil kira ialah untuk kita memilih parti yang kita percaya boleh dapat mewakili penduduk-penduduk di seluruh Sarawak, menjamin politik yang terus kekal stabil, menjamin proses pertumbuhan ekonomi negeri terus mantap, menjamin pengalihan kekayaan yang ada di negara dan negeri ini dapat dilakukan secara adil dan saksama, menjamin masa depan generasi muda kita yang maju dan berkembang. Jadi saya berharap bila sampai juga waktu dan ketika yang penting untuk penentuan itu, maka saudara-saudara yang pastinya ada di sini pendukung kuat Barisan Nasional akan memastikan kita memperoleh sokongan padu daripada rakyat Sarawak untuk mendukung Barisan Nasional kita. Karena ini adalah suatu kerja amal, kerja kebaikan. Kita menyeru kepada sesuatu yang dikatakan baik, yang sebab itu menjadi suatu kewajipan dan tanggungjawab kita semua untuk memastikan supaya rakyat Sarawak dapat terus kita bela. Dalam ucapan yang saya buat dalam lawatan saya sebelum ini ke Sarawak, saya bagi peringatan kepada orang Sarawak, pada waktu sampai pilihan raya akan ada hantu dan jembalang. Saya sebut ada hantu dan jembalang yang akan datang dengan mulut yang manis membuat tawaran-tawaran yang bagi kita ada suatu pembohongan dan palsu. Jadi inilah waktu untuk seluruh rakyat Sarawak menolak hantu dan jembalang ini. Sebagian yang datang dari Semenanjung, sebagian yang sudah berada di Sarawak sekian lama, akan kita tahu apakah perjuangan mereka kalau tidak hanya untuk kepentingan kuat dari suku Sakat, bukan untuk kepentingan rakyat dalam secara keseluruhan. Jadi ini adalah satu detik penentuan yang amat penting bagi rakyat Sarawak. Satu penentuan masa depan yang lebih terjamin. Dan pastinya dalam soal segini kita melihat pimpinan yang amat berhormat, Perdana Menteri kita, Tun Sri Mahathir yang tinggi,
dengan usus transformasi negara yang amat amat besar dan hebat. Kita tidak mahu Sarawak terpinggir pada arus perdana ini. Jangan ini Sarawak yang sebesar ini yang telah duduk selama ini agar tidak terpaut dalam arus aliran orang kata perubahan transformasi besar yang berlaku di peringkat nasional. Untuk itulah saya nak mengajak seluruh rakyat Sarawak berganding bahu bekerja sebagai suatu pasukan yang mantap untuk membantu hati Barisan Nasional di Sarawak mengekalkan kuasa politik kalau boleh lebih besar daripada pilihan dari sejajar. Jadi saya sudah bayar harga minuman saya tahun ini. Saya ucap terima kasih. Saya fikir peringatan dari kas itu untuk berbana. Saya harap saudara pegang lah. Karena kami tidak pernah berbohong kepada rakyat. Saya mahu supaya seluruh rakyat Sarawak akan keluar. Oh,